Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera tentunya. Nah sahabat, luar biasa ya, di belakang saya adalah padang rumput yang dipenuhi oleh bunga-bunga kuning liar. Luar biasa keindahan musim semi di negara Swiss ini. Kalau di dataran rendah, bunga-bunga kuningnya itu sudah kering ya, atau juga sudah banyak hilang, rumputnya dipotong. Namun saat ini saya ada di dataran yang cukup tinggi, kita masih bisa melihat ya padang rumputnya seperti apa. Nah tentu saja saya pun ingin memperlihatkan ya kepada sahabat-sahabat, terutama yang berada di Indonesia, bagaimana suasana kecantikan alam di musim semi ini. Untuk selengkapnya, silakan diikuti videonya. Salah satu kenyamanan hidup di negara Swiss karena alamnya yang bersih, tertata, rapih, nyaman, sangat teratur. Itu ya salah satu kenyamanan untuk hidup di negara Swiss ini. Dan tentu saja teman-teman, ada juga hal yang kerasnya ya, yang kurang enak ya, seperti itu untuk hidup di negara ini. Tentu di video-video saya sebelumnya pun saya banyak menjelaskan atau berbagi informasi kepada teman-teman bagaimana enaknya, bagaimana enggak enaknya untuk tinggal di negara Swiss. Di luar itu semua ya, sebagai hari masa tua saya atau saat saya sudah pensiun ini, saya menikmati salah satunya dengan menikmati alam yang sangat cantik. Ini pun sudah memberikan suatu kebahagiaan untuk saya, dan mudah-mudahan ya teman-teman juga bisa merasakan keindahan alamnya seperti apa. Nah teman-teman, ini anginnya sudah mulai datang ya, jadi kalau musim semi itu udaranya berganti-ganti. Barusan terik matahari, makanya saya pakai topi, dan sekarang anginnya sudah mulai datang. Awan di sana sudah mulai bergumpal-gumpal. Tapi kita lanjutkan lagi ya, kita melihat tempat-tempat yang cantik di negara Swiss. Still with the car.
Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.